catatan seorang guru. Seorang pujangga pernah menukil cerita, jika hari ini seorang perdana menteri berkuasa, jika hari ini seorang perdana menteri berkuasa, jika hari ini seorang raja menaiki takhta, jika hari ini seorang presiden sebuah negara, jika hari ini seorang ulama yang mulia, jika hari ini seorang peguam menang bicara, jika hari ini seorang penulis terkemuka, jika hari ini siapa sahaja menjadi dewasa, sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa dengan lembut sabarnya mengajar, tulis, baca. Kata orang, dialah kandil kemerlap pada malam gelita. Dialah purnama berkaca dalam cerah cahaya. Dialah diam yang membakar diri. Dialah memberi tanpa meminta balasnya budi. Dialah menghulur tanpa diketahui tangan kirinya. Dialah anak jati yang bersemangat tinggi. Dia, guru itu, saban hari kerjanya mengajar tulis, baca, kira. Di situ anak-anak mengerti huruf dan suku kata. Di situ anak-anak mengerti makna kata dan gunanya. Di situ anak-anak memahami erti ilmu itu apa. Wajah hatinya sebersih wajah Nabi mulia. Dialah guru itu. Dialah yang melukis dengan berus cinta dan kanvas putihnya. Dialah mencorak garis, kotak bulat, bujur, dan segala bentuknya. Dialah juga yang menghias bunga, daun, ranting, dan segala bentuk pohonnya. Dialah guru itu. Dialah nanti orang panggil guru, meski jalannya bertongkat kayu. Dialah nanti orang panggil cikgu, mesti nanti hanya tinggal nisan nan.
katakan.